Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sekolah kan? Kangen nggak? Kangen. Peluk lah. Di sini ayah kerja kok ya, ini kerja, adik nggak usah khawatir. Di sini ayah kerja, bukannya ayah nggak sering nemuin apa kan sama adik, sehat ya. Ayah kerja, bukannya kan nggak sebulan sekali pulang apa kan, nggak bisa kerja. Nanti juga kalau udah ada waktunya ketemu ya. Buat lah anak laki-laki kan. Jangan bisa adik itu sesat ayah, ya. Adik kan nakin. Nanti yang kuat laki, maksudnya nangis. Dan nangis, anak laki-laki kok. Katanya mau nangis. Gak apa-apa ya, kerja di sini. Ayah kerja di sini. Adik bisa di sekolah. Di sekolah itu yang nakal ya. Yang nakal kok. Ini kata ayah. Gerak harus kuat ya. Ini jangan takut. Selagi ada benar ya jangan takut. Kesana ya tadinya. Ini yang di sini yang apa apa kan? Kerja kok kayak di sini. Dan adiknya nanti kalau udah besar kan jadi kepala rumah tangga, harus kuat, harus dewasa. Main boleh sama siapa aja boleh, tapi harus ingat mana yang baik, mana yang jelek, dan mana yang baik, mana yang jelek harus tahu ya. Yang sekolah yang benar, tapi ya. Ada waktu ya, ya pasti ketemu. Saya kedatangan keluarganya Dede. Ini. Sini Dedenya sini. Kan mau sekolah enggak? Waduh. Pemalu. Bukan nangis kenapa? Udah, sini duduk sini. Sini, Dok. Ayo, kelas berapa sekolahnya? Udah duduk situ aja, sak duduk situ. Ini. Berapa bulan nggak ketemu sama anaknya? Sejak 2 minggu habis lebaran. Oh, udah lama. Bapaknya kerja di sini sama bapak, ya? Iya kan? Semangat. Bapaknya kan sekarang kuli nembok bangunan. Nanti adiknya nama siapa? Adit. Udah gede mau jadi apa? Oh, harus punya semangat. Jadi apa? Pengen dengar dulu. Cita-cita. Pengen apa? Pengen jadi apa? Hah? Harus punya, pengen tentara, pengen polisi, pengen jadi arsitek. Udah gede pengen jadi apa? Tentara. Semangat dari sekarang. Makannya suka bagus nggak? Bagus, makan sama apa? Walah jangan. Makan mulai, kalau pengen jadi tentara. Nanti, nih yang bantuin jadi tentaranya. Salaman dulu. Oh, semangat, oke.
Makannya tiap hari nasi, telur, ikan, daging. Siap? Siap? Duduk yang benar, pemimpin tentara. Siap? Berdiri dulu, berdiri, berdiri, tegap, siap. Senyum dong, udah senyum kalau sama saya anak-anak. Berdiri, berdiri, berdiri tegap. Siap. Wah, siap. Tangannya tegap, pemimpin tentara. Oh, jangan lemas, masa tentara lemas gimana perangnya? Iya, tentara. Ganteng ya. Bapaknya orang hebat enggak? Bilang bapaknya orang hebat. Orang hebat enggak? Bangga enggak punya bapak? Bangga, hebat. Wow. Sekolah di mana? Kelas berapa? 6. Siapa nama wali kelasnya? Bu Is. Bu Is. Baik enggak? Matematikanya berapa angkanya? Benten matematikanya berapa? Bijinya. Nilainya. Berapa? Rapot, rapot. Berapa rapotnya? Gak tau. 80. Hah? 70. Mamahnya ini yang Mama Cirebon. Mama Cirebonnya udah nikah lagi? Udah. Sekarang tinggalnya sama Mama? Sama nenek. Neneknya mana? Oh, neneknya nenek dari mamahnya? Oh. Biasanya ketemu sama Bapak berapa bulan sekali? Kalau libur aja. Sekarang ketemu kan? Sejak Lebaran. Habis Lebaran ngirim uang nggak mamahnya, bapaknya? Ngirim. Waduh, sekarang ketemu. Kamu ganteng ya? Wong Cirebon ganteng-ganteng ya? Waduh. Tahu ini kampung apa? Nggak tahu. Lembur Pakuan. Bersih nggak? Bersih. Bersih. Rapi nggak? Rapi. Di rumahnya rapi nggak? Rapi. Suka beresin baju nggak? Suka. Suka beresin tempat tidur? Suka nyuci? Enggak, nyuci sama siapa? Nyuci sama mama. Sama mama. Mamanya kerja? Di mana? Tahu. Oh, enggak tahu. Cukup kan hidupnya? Cukup. Waduh, dia sudah lama enggak ketemu. Bilangin apa? Abah? Ayah? Ayah. Ayah. Kenapa tadi nangis? Kangen. Oh, kangen. Yeah, kangen, saya juga kangen sama Nih yang kecil, gak ketemu-ketemu. Ayo. Kangen ya? Oh, ketemu tuh kangen. Iya, kerja di sini tuh, lagi bikin bangunan. Bikin rumah di sini. Kerja. Iya, kerja, semangat ya. Nih, janji sama ayah. Kalau sampai kuliah, dikuliahin. Amin. Pilih jadi tentara, pilih kuliah nanti. Kuliah, udah janji sama ayah, udah janji, tenang. Jadi mulai bulan ini bayaran sekolahnya dari bapak. Ya, biaya sekolahnya bulanannya dari bapak. Ya, tinggal sekarang semangat. Bersekolahnya dengan baik, di kelasnya harus pintar. Ya, terus kemudian pagi-pagi bangun. Bangun jam berapa? Dibangunin. Ya oke, dibanguninnya jam berapa? Jam 6 apa? Pagi. Jam 6? Pagi. Oh, hebat. Itu tuh dibangunin. Emang tidurnya suka jam berapa? Jangan gak tahu, harus mulai dijawab. Tidurnya jam berapa? Jam 10. Nanti bisa gak tidur jam 8? Kan pengen jadi anak bapak? Pengen jadi anak bapak gak? Oke, kan? Pengen di sekolahin bapak. Karena sekarang, yang nanti ngenasihatinnya langsung bapak. Karena kan sudah jadi anaknya. Ya kan? Sudah dipenuhi kebutuhan hidupnya. Ya kan? Sudah dipenuhi kebutuhan hidupnya, nanti udah jadi anaknya. Caranya bagaimana? Nanti hari Senin sama neneknya ke bank. Ya, buka tabungan ke bank ya. Nanti pakai ATM. Tiap bulan ditransferin. Oke? Tapi kalau ditransferin nanti jangan diambil semua. Ya? Ambil berdasarkan kebutuhan saja. Sisanya simpan jadi tabungan. Dan belajar nabung. Udah. Berapa tabungannya sekarang? Enggak tahu. Jangan enggak tahu terus berapa. Di sekolah berapa tabungannya? Kalau belum nabung sekarang. Di mana nabungnya sekarang? Di rumah. Di rumah, di celengan. Berapa? Oh, enggak tahu ya. Sehari berapa ngirim masukin celengan? 5.000. Banyak dong. Sebulan 150.000 dong. 5.000 dari siapa? Dari mama. Dari mama. Kalau uang dari ayah? Per bulan. Wow, hebat. Dikemanain tuh uangnya 300? Buat makan. Buat makan. Buat beli beli ini, beli ikan gitu. Enggak. Atau buat jajan? Buat jajan sama makan. Oh, jajan sama makan. Mama, makan mama masak di rumah.
kerjaan. Oh, jadi makannya beli? Oh, makannya beli. Makannya beli berapa sehari? 8.000. 8.000. Ya. Makannya beli 8.000 sehari. Makan sama apa 8.000? Chicken. Chicken. Nanti bisa enggak masak sendiri? Kalau jadi anak Pak Didi harus mandiri. Bisa. Bisa. Cara masaknya gimana? Yang gampang aja lah, kalau sekarang mau pakai apa, Magicom nggak apa-apa, boleh lah. Masak pakai Magicom bisa kan? Tinggal istrumin kan? Wah, nanti telurnya bisa dadar telur bisa? Bisa. Bikin, kocok-kocok-kocok, dadar telur. Kasih kecap, kasih garam. Nanti kalau enggak, beli ke warung ininya ya. Pokoknya rajin, nah, sekali-kali boleh makan mie, pakai telur. Ya kalau makan mie harus pakai telur ya. Gitu dong. Jadi kalau udah jadi anak Pak Didi tidak manja, tapi harus mandiri. Nanti dikontrol tuh ke rumahnya. Nanti sama Pak Didi satu kali nanti dilihat kamarnya, berantakan enggak? Rapi enggak? Wah, nanti kelihatan. Ya? Oh, jadi kangen sama ayah teh, sama bapaknya. Coba hitung berapa bulan enggak ketemu sama bapak? Hitung dulu, jangan enggak tahu terus. Harus mulai bisa menjawab. Hitung berapa bulan? Lebaran tuh bulan April ya? Bulan April, lebaran bulan April. Hitung, sekarang bulan, sekarang hitunglah udah Agustus, karena minggu depan Agustus. Hitung, April, Mei, hitung, sok, tangannya gunakan. Oh, tangannya gunakan, Mei, terus. Oke, simpen tangannya di meja. Oke, sok, tunjuk sama tangan yang sebelah. Sok, boleh beginiin, sok. Hitung, sok, April terus. Nah, terus. Jangan dikasih tahu. Mei terus. Bulan belum tahu. Oke, sebutin bulan. Januari. Terus. Terus. November. Waduh, ini harus latihan dulu, bulan belum tahu. Oke, latihan dulu sekarang. Januari. Februari. Maret. April. Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember. Itulah nama bulan. Nama hari tahu? Oke, hari pertama. Minggu. Hari pertama tuh minggu, karena kita ngitungnya masuk sekolah. Minggu, harus minggu. Terus. 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 Benar, Sabtu sampai Sabtu kan 7 hari, ya kan? Oke. Nama bulan. Januari. Terus. Terus. Maret. Terus. Terus boleh sok. Sok aja. Terus. Harus kelas 6 ya? Di sekolah enggak diajarin untuk mengingat bulan. Di rumah punya kalender enggak? Enggak. Punya HP enggak? Wah, HP punya. Di HP kan ada tuh bulan. Ya oke, ulangi. Januari. Februari. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ulangi, ulangi sampai apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Wow, Desember. Latihan terus ya, biar ininya. Coba berhitung. 1 56 terus? 58. Habis 56 berapa? 57. Nah, terus kan? 57. 58 terus? 60. Terus? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
Wah, tepuk tangan dong, bapaknya tepuk tangan. Jadi ngitung udah bisa sampai 100. Hari sudah hafal. Yang belum hafal itu bulan. Kenapa nama bulan belum hafal? Enggak latihan ya? Sekarang latihan, punya kalender enggak di rumah? Almanak punya. Lihat tiap hari ya. Sekarang bulan apa? Juli. Sekarang bulan Juli. Ya? Sekarang bulan Juli. Sekarang bulan Juli. Sama ayah dulu sejak umur berapa pisahnya? Hah? Masih kecil ya? Waktu kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3? TK. Emang TK? Pisahnya. Ayahnya kangen sama ayahnya ya? Soalnya ayahnya baik ya? Perhatian ya? Kelihatan. Kamu hebat. Ayahnya perhatian, baik. Kelihatan ayahnya tuh. Perhatian. Gitu. Ayahnya ganteng ya? Ganteng emang. Jadi ibu teh saudaranya Pak Undang ya? Iya, itu keponakan. Oh, ini masih keluarga. Pak Undang tuh dengan saya lama kerja. Oh iya, kan waktu mau. Udah 5 tahun kerja dengan saya sampai hari ini. Alhamdulillah. Ini kan gini, kata teh, ini Undang. Oh iya, ada apa, Kak? Itu katanya mau ke Pak Deddy katanya. Mm-hmm. Oh, Pak Haji katanya. Tapi udah telepon nggak ada, gitu lagi sama Dede. Tete aja ngasih tahu Dede katanya gitu. Dedenya kan lagi sibuk kata satu. Jadi saya nggak bisa hubungi Dede. Oh ya udah teh, saya lagi jalan kata dulu. Ya udah kata satu. Mau ketemu Pak Haji katanya. Kan ke Jakarta. Iya, jadi Pak Undang itu sama saya kerjanya lama. Pak Undang itu punya adik angkat lah ya, Haji Mumu. Iya. Itu dulu di sini bareng sama saya. Iya, iya. Pak Undang juga dulu lama jadi tenaga ahli saya di DPR. Iya. Tapi karena sayanya berhenti jadi DPR, otomatis Pak Undang itu tidak kerja formal. Iya. Tapi sampai hari ini masih kerja, masih suka ketemu, iya, masih suka acara. Alhamdulillah. Mama, ada tuh ya. Teh, kamu itu mah atau Dede Ardi Pak Dedy mah? Udah nggak salah kata yang gitu, pada didukung semua ya Alhamdulillah. Dan dari Amerika keponakan tuh Pak. Oh, keponakan itu gua ada yang di Amerika? Iya, itu kan saya yang suruh ngurusin ibunya, bapaknya Dede tuh di sini. Sampai, udah nih katanya gitu, tahu dan Masya Allah katanya dikira itu bukan anak saya, saya Dede tuh dari aja dari Bandung. Jadi ibu teh asalnya dari Tasik? Ciamis. Artinya orang ditu lah, ibu teh orang Patroman. Oh, ibu teh orang Banjar Patroman, orang Ciamis, makanya mukanya beda. Kan waktu kemarin saya nebak, teh kebu asalain muka Cirebon teh mah. Oh, ibu teh orang Ciamis. Orang Banjar sih bapakna, orang Cirebon. Orang Tegal bapakna. Jawa. Oh. Bapakna dulu orang Tegal. Orang Tegal. Jadi anu rada hideung manis di Tegal, anu bodas di Ciamis. Oh, orang Tegal. Janten kunaon jadi lingi di Cirebon? Ya, ibu tadi naik sekolah abdi teh ke Cirebon. Ibu di neneknya Dede dulu tinggal di Cirebon. Oh. Terus nyali dan udah ngiring aja yuk ke Cirebon. Ya udah ngiring gitu. Oh, jadi neneknya Dede teh di Cirebon. Akina di mana? Akina mah di Banjar. Di Banjar Akina Dede mah. Tapi lingi kamu di Cirebon. Itu, terus ke Kampung Kurna. Ini riwayat ibu ke Cirebon kumaha? Janten kieu Pak. Pan mun ibu abdi kan papisah sareng bapak. Oh, papisah. Bapakna mah anger urang ditu. Mun ibu abdi galih saroge deui. Oh, urang Jawa. Oh, gadulah putra Dede. Ari teteh ieu sami. Ti urang Tegal. Oh, mun sami itu orang Tegal. Kan lima gaduh teh, opat nanti orang Tegal. Jadi orang Tegal teh Dede, terus iya Erni, Yun, Tete,
PR mah. Oh, hari anu ti urang ditu aya? Aya hiji. Ti urang mana teh? Urang Cirebon. Ti urang Cirebon. Oh, ibu teh kawin teh ka urang Cirebon heula. Oh, ibu nikah heula kawin teh dulunya sebelumnya nikah dulu sama orang Cirebon. Punya anak lah satu. Berpisah lah ya. Kemudian nikah lagi sama orang Tegal. Punya anak 4. Oh. Iya. Jadi turunan nama turunan ti Banjar Patroman, ti Ciamis. Pengenkeun dulurna Pak Unang, Pak Unang nelpon ka abdi, bapak eta cenah dulur abdi. Harjeun teh jadi kumaha jadi ngariung ge ieu teh. Matak sur itu tuh kata itu saudara saya katanya itu oh iya tuh ya mas saya kan dia pak jarang pulang saya itu jarang pulang ke Banjar gitu maklum lah gimana gitu udah gitu ya udah teh katanya nanti saya ketemu sama bapak haji katanya gitu terima kasih banyak kita bisa enggak ikut kerja aja itu deal ya katanya gitu iya masih saudara itu hidup mah nggak nyangka ya iya bangga ya nggak nyangka kita teh pada akhirnya berkumpul teh satu sama lain mengenal iya jalannya ada oh. Yang jadi ada juga ngirimin foto sebelumnya saya ketemu sama bapak tuh teh coba tanya katanya tanya apa neng tanya aja sama kak Dini ini tahu nggak sama foto ini kata nggak mau ah nggak mau saya nggak nunjukinnya foto nggak mau nah nanti ditakutnya kan bapak lagi sibuk saat itu di sana kan urusan masih kayak gini ya udah katanya kalau teteh nggak mau sih ya udah terus ya itu Pak Unengnya telepon saya gitu. Terus itu ini bunda nggak tanya gitu ada apa dede yang di situ tuh oh iya dede iya ya udah katanya nggak salah kalau ke situ alhamdulillah banyak di pasar kalau ke pasar tuh pak namanya oh ibu di sana ke pasar Cirebon pasar, di pasar jadi cerita iya pada jadi ceritanya apa katanya pada takut tadinya sih bu katanya kemana ke Jakarta ngapain saya kan jadi artis kata saya tadi gitu. Yang benar katanya saya soalnya tuh ditunjukin foto ini apa katanya kenal nggak sama ibu yang tiap hari ke pasar gitu sama tete ini katanya emang kenapa teh itu anaknya iya amin alhamdulillah ada apa tuh nggak ada apa-apa kalau pengen tahu lihat aja kata saya dia pada di gitu. Oh iya tuh terus lihat udah tenang aja nggak salah katanya kalau iya nggak salah kalau dede kerja di saya nggak akan salah bu pasti gajian ya kan gajiannya nggak akan telat paling 2 minggu sekali ya mau nggak dede ini bapaknya kerja di bapak mau iya harus mau kerja di bapak biar dapat duitnya banyak kalau kerja di bapak sekolahnya disekolahin ya kan ini kangen banget denger banget ya iya kalau ini tuh papa ini kemana waktu lebaran berapa tahun nggak jarang ketemu itu sama Adi tuh tahu kalau ketemu suka bareng berhari-hari nggak iya. Oh pantesan ngikut. Oh jadi kalau kan ini di rumah mamahnya ya kan terus kalau pulang kerja pulang kuli ya ditelepon adiknya suruh minum di rumah suruh datang ke rumah saya ininya sama adiknya enggak dianya sendiri ya soalnya kan kalau yang satu mah kan di yang mana di Garut di Garutnya di mana Cisewu jauh Pak 5 jam ayah saya kan tahu Koramil itu patungnya dari saya tuh dulu Desa Panggali makanya dulu kan pernah viral patung Maung Koramil Cisewu dianggap kayak kok biskuit diganti sama saya dulu. Oh, jadi ini teh kalau ketemu bapaknya kalau kuli pulangnya bangunan, pulangnya berapa bulan sekali? Ya, 3 bulan sekali lah. Soalnya baru berapa tahun kan baru ketemu lagi sih Pak lebaran kemarin. Enggak pernah ketemu soalnya jadi kan sama mau pulang kan Pak. Ya enggak ada duitnya. Jadi akses. Pulang lagi kemarin habis lebaran. Habis lebaran. Kalau pulang ini nginep di rumah neneknya. Nempel. Tidur bareng. Terus ke warung bareng. Kalau pergi keluar bonceng. Pantesan. Kenapa kamu sayang banget sama bapaknya? Kan jarang ketemu. Sayang kenapa sayang banget? Ayahnya sayang. Ayahnya baik ya? Kelihatan. Hatinya baik itu. Oh, sayang aja. Nih buat nabungnya, buat nabung. Dah lah buat nabung. Ingat kemanain tuh uangnya? Buat buka tabungan hari Senin, ya. Nanti hari Senin sama nenek, sama uak bilang uak. Ke uak ke bank, bukain. Bilangnya mama. Oh buka tabungan.
dan buka ATM. Ya? Siap? Oke, siap. Oh, sama bapaknya sayang banget ya? Waduh. Gitu. Jadi kalau pulang ini nempel. Sekarang mau nempel. Nempel, habis ini boleh jalan-jalan. Mobilnya udah ada. Mau kemana? Ke Ciater? Mau ke sana? Mau ke Asep Strawberry Land? Ikutin aja. Ikutin aja. Gitu. Ke Ciater apa ke Asep Strawberry Land? Suka renang nggak? Renang. Renang dulu di Ciater. Ya kan? Kalau yang paling nyaman ke Asep Strawberry Land. Ke atas, jalan-jalan kebun teh. Pernah diajak jalan-jalan nggak sama ayahnya? Pernah? Diajak jalan-jalan kemana? Nggak tahu, serah ayah aja. Oh, bukan, pernah nggak diajak pernah jalan-jalan? Apa? Kemana? Ke Gragi City. Apa? Gragi City Mall. Gimana? Gragi City. Oh, Gragi City Mall. Yang kesananya rumah Linda. Oh iya, Gragi kan rumah Linda kesitunya ya? Oh, oh iya kan? Gragi City Mall tuh ke sebelah sananya rumah Linda ya? Oh, oh. Rumah Linda, dan dulu si Ucil pernah tinggal di situ. Iya kan? Gak akan tahu dia mah temen kuli ngaduk. Udah tahu ayahnya kerjanya apa? Apa kerjanya? Kuli apa? Bangunan. Bangga gak punya ayah punya kuli bangunan? Tepuk dadanya dong. Bangga dong, hebat. Uangnya halal, hasil dari keringat. Oh, oh. Ayahnya boleh kerja di sini terus? Boleh. Nanti ayahnya boleh kerja di sini terus. Nanti kalau kangen sama ayahnya, tinggal minta antar sama neneknya datang ke sini. Oke? Okay? Wah, di sini masih lama kerjanya, enggak akan selesai setahun. Bisa jadi kerjanya terus di sini aja, ya. Biar ketemunya gampang. Siap? Iya, bilang sama neneknya. Apa? Bilang sama neneknya. Nanti kalau ayahnya lagi di sini, ibu udah bilang kalau ayahnya masih belum bisa pulang, Adit minta diantar sama ibu, gitu kan? Gitu ya. Nanti ibu yang antar. Udah antar ke sini. Asik kan di sini mah, ada kolam, ada ikan, jalannya bersih, bisa sepeda-sepedahan. Pas ayah kerja, kan bisa nginep di sini, Om ya? Iya pak. Oh, rumahnya nanti ada satu lagi nanti dirapihin, ya kan? Nanti nggak usah tidur sama om. Itu rumah yang itu tinggal dirapiin, rumah yang dari Kirajib. Kan satu rumah itu gede, ya kan? Bisa rumah di itu bareng Idul sama ayah di situ. Nanti kalau seneng ngasih makan sapi, ke bawah ngasih makan sapi sama kambing. Ngasih makan ayam, ya? Deket. Berapa jam dari Cirebon ke sini? Berapa jam? Berapa jam? Tadi berapa jam? Berapa jam belajar pinter? Coba. Tadi berangkat jam berapa? Jam 6. Nyampe ke sini? Tadi jam berapa? Jam berapa nyampe ke sini? Jam 8 kali ya. Iya, jam 8 udah nyampe. Jadi kalau berangkat jam 6 nyampe ke sini jam 8 berapa jam perjalanan? Ya, berangkat jam 6, ha? 8 jam. Ih. Matematikanya repot. Oke, berangkat jam 6 nyampe ke sini jam 8. Jadi berapa jam? Dari 6 dulu gitu. Us. Berangkat jam 6 nyampe jam 8. Jadi caranya adalah 8 dikurangi 6 berapa? Hitung. Simpen tangannya di meja. 8 dikurangi 6. 8, mana 8? 8, oke. Okay. Nah, nanti harus dipotongnya sama neneknya. Kurangi 6. Sok, hitung 6. Sok. Oke. Okay. Nah, kurangi 6. Ini, sini bentar dulu. Ini 8. 8. 8 jempol sini. Oke, okay. Kurangi 6. 6. Jadi berapa? Jadi berapa jam? Berapa? 2 jam. Wah, gitu. Harus latihan begitu nanti. 8. Oke. Okay. Jadi nanti pulangnya dari sini bisa jadi pulangnya jam 6 sore, ya kan? Kalau dari sini pulangnya jam 6 sore, berarti di lembur Pakuan berapa jam? Dari jam 8. Oke. Okay. Nanti dari sini berangkatnya jam 11. Oke. Okay. Ya, nanti berangkat jam 11. Nah, dari sini jam 11. Jadi di lembur Pakuannya berapa jam? 8. Berangkat dari sini jam 11. Berarti 11 dikurangi 8. Berapa? Di lembur Pakuannya berapa jam dengan makan segala macam? 11 kurangi 8. Ah, ya. Kan udah dikasih hadiah tuh. Hadiah pintar. 11.
11. Ketemu saya pasti diajarin. 11. Tanggalnya. 11. Oke, okay. Tambah tanggal bapaknya. Tanggal bapaknya 1. 11 dikurangi 8. Oke, okay, hitung 8. 5. 5 udah tutup 5. Kurangnya 3. Terus jadi berapa? 3 jam. 3 jam. Oke. Okay. Sekarang nanti jalan-jalan ke Chatter, Asep Strobiren itu pulangnya jam 6. Pulang dari sana jam 6 enggak apa-apa. Pulang dari sana jam 6. Jadi jalan-jalannya berapa jam? Ayo kita. Ayo itu. Pulangnya jam 6. Ya? 3 jam. Berapa? Enggak, pulangnya jam 6. Oke. Okay. Hitung ini 11. Nih, so, pulangnya jam 6. Oke. Okay. Hitung, hitungnya caranya begini. 12 ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi berapa jam? Hitung berapa itu? Berapa jam? 8 jam. Enggak, ini enggak ikut. So. 7 jam. Jadi jalan-jalannya 7 jam. Seneng enggak? Di jalan-jalan tuh makan, nanti makan di rumah makan. Makannya 1 jam. Jadi berapa? 8 jam. Enggak, 7 dikurangi 1. Oke. Okay. 6 jam. Jadi hari ini menghabiskan waktu selama 6 jam untuk jalan-jalan. Oke? Okay? Udah siap jalan-jalannya? Udah siap. Nah, sekarang nanya. Dari garis keturunan ayah, kamu orang mana? Cirebon. Garis keturunan ayah, orang mana? Orang mana? Kan tadi neneknya udah cerita. Orang mana? Nenek itu asalnya dari Ciamis Banjar Patroman. Nenek punya anak, Bapak Dede. Jadi garis keturunan ayah, kamu keturunan dari mana? Dari Banjar Patroman. Ya harus. Ini orang Indonesia ini sekarang tuh suka lupa garis keturunannya dari mana. Beda dengan orang Arab, orang Cina. Ya harus tahu. Dari besok sekali lagi pertanyaannya adalah dari garis keturunan ayah. Banjar Patroman. Banjar Patroman itu adalah kabupaten Ciamis. Oke? Okay? Oke. Okay. Ciamis itu provinsinya Jawa. Jawa Barat. Oke. Okay. Nanti hafalin ya, provinsi Jawa Barat ada berapa kabupaten kota? 27 kabupaten kota. Sekarang sebutin 4 provinsi di Jawa Barat. 1 kabupaten 4 kabupaten di Jawa Barat. Kabupaten Cirebon. Tetangga Kabupaten Cirebon kabupaten mana? In penghasil mangga. Indramayu. Sampingnya lagi Majalengka bukan Majapahit. Sampingnya lagi Kabupaten Kuning. Oh, sama ayahnya enggak pernah diajak jalan-jalan jauh ya? Enggak pernah ya? Paling jauh ke Grage. Pernah enggak keluar kota? Sama sekali. Ke Majalengka enggak pernah. Ke Indramayu enggak pernah. Kuningan dekat enggak pernah. Paling jauh Grage. Berarti ini perjalanan paling jauh ya. Udah melewati Indramayu, melewati terus ke Subang. Ya, oke. Okay. Sekarang jangan lama-lama terlalu siang. Hai, jalan-jalan. Nah, salam. Wah. Takut nggak? Mobil tadi, mobil bukan mobil, takut nggak?